takdirkan. Kalau dia bagi dia juga, mestilah mukjizat yang hebat, yang lebih hebat, yang jauh lebih hebat. Malah kita susah dipulihkan Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat yang masih kekal ya, di sisi kita umat Islam sehinggalah ke hari ini dan sampailah ke hari kiamat nanti. Maka hitunglah ya, kita mengingati peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj Nabi SAW. Walaupun sahabat tahu kita menyambut peristiwa ini, tetapi peristiwa ini kita sambut tiap-tiap tahun sebagai salah satu tanda kasih dan sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan peristiwa ini menunjukkan ya, ditunjukkan dalam peristiwa ini sebahagian dari tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat Allah, inilah yang kita akan bicarakan dalam pengajian kitab kita ini, iaitu kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang disusun oleh Fadhilul Syekh Ustaz ya, Tuan Guru Ustaz Abdul Wahab Al-Banjari Al-Bahanji Al-Ali. Al-Bahanji Al-Ali. Sampai kepada sifat yang berikutnya, sifat yang kedua di dalam kumpulan kecil sifat-sifat ma'ani. Dan sifat 20 ni dia ada empat kumpulan kecil ataupun subgroup. Jadi empat kumpulan kecil ni, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ya, nafsiyah satu je, itu wujud satu je. Salbiyah, kenapa dia panggil nafsiyah? Sebab sifat ini dia berdiri sendiri, dia berdiri sendiri, tidak ada apa-apa ya, fungsinya melainkan untuk di Allah SWT, zat Allah SWT. Kumpulan yang kedua sifat salbiyah, terdiri daripada ya, idah, bapak, talabatul al-hawadif, kiamu binafsih, wahdani. Kenapa disebut salbiyah? Sifat kecil salbiyah kerana sifat-sifat yang disebut tadi itu menafikan sifat-sifat yang layak bagi makhluk. Kalau ijabiyah dia positif lah, kalau salbiyah dia negatif. Jadi dia menafikan, tak mungkin Allah Ta'ala itu ya, baru tak mungkin Allah Ta'ala itu musnah, tak mungkin Allah Ta'ala itu sama dengan yang baru, tiap-tiap yang baru, tiap-tiap ciptaan yang baru. Tak mungkin Allah Ta'ala itu memerlukan yang lain untuk berdiri. Tak mungkin Allah Ta'ala itu sifat yang berbilang-bilang, lebih dari satu, dua, tiga, empat, lima, sampai lah berbayang. Tak mungkin. Itulah dia dinamakan sifat sifat-sifat salbiyah. Maka yang ketiganya sifat ma'ani. Sifat kecil, sifat-sifat kecil ma'ani. Sifat yang ada pada Allah, pada zatnya sendiri, tidak diberi, tidak seperti makhluk. Sifat-sifat itu ada pada makhluk juga, tapi dikurnia oleh Allah SWT. Itu beza dia. Dan ilmu, berilmu, manusia pun kalau belajar berilmu, tapi kalau tak belajar apa jadi? Tak berilmu lah dia, bodoh lah dia, tak tahu apa-apa dia. Kita lain-lain kita tahu ke? Dua campur dua sama empat, tak tahu. Kita belajar sekolah baru tahu. Tapi Allah Ta'ala sifat mengetahui Allah Ta'ala itu tak perlu kepada pendidikan, sekolah, tak perlu. Allah Ta'ala memang sedia maha mengetahui. Itu juga sifat yang berikutnya yang kita akan bincang malam ini, itu hayat. Hayat munhayyun,
hayat. Allah itu maha hidup. Hayat artinya hidup Allah SWT. Mustahil dia mati. Mustahil Allah itu mati. Dalam ayat yang dibaca tadi, ayat kursi tadi itu, dan Allah la ilaha illa wal hayyul. Dialah yang maha hidup. Kenapa dia maha hidup? Apa maksudnya? Hidup Allah SWT tidak dengan nyawa, nafas dan tidak dengan unsur-unsur kejadian yang empat, iaitu tanah, air, api dan angin, dan tidak hidupnya dengan makan dan minum. Taklah dia hidup, dia tak perlu nyawa. Manusia kalau dah hidup, kalau ada nyawa, tak ada nyawa, manusia mati. Tengok orang yang dah meninggal, terbujur di atas perbaringan, tak ada nyawa dalam badan dia. Pakailah macam mana pun, dan di hospital tu ada, kalau dah mati pun pakailah. Tekan tu buruk lama-lama 100 kali pun, bila Ta'ala Malikal Mursal selesai menjalankan urusan tu, manusia itu telah mati, tak ada nyawa. Tapi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu maha hidup. Adakah Allah Ta'ala itu perlukan nyawa? Tidak. Allah Ta'ala tidak perlukan nyawa. Allah Ta'ala itu al-hayyu. Allah Ta'ala itu maha hidup. Tak perlu nafas. Kita ni nafas kita tu ni, tarik sedut oksigen, keluarkan monoksida darah. Manusia menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Tumbuh-tumbuhan menyedut karbon oksida, melepaskan oksigen. Nampak? Kitaran alam. Apabila udara di satu-satu tempat itu ada kandungan-kandungan yang lain daripada yang sedia ada dalam udara, maka berlakulah pencemaran udara yang boleh menyebabkan kesan-kesan negatif kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Macam kita lihat di pasir gundang, buah bumi itu baik kan? Dia nisbah, darah ini ada nisbah. Dia tak boleh buang, tak boleh bumi. Ya, kalau Yusuf kan, nitrogen berapa puluh persen, paling banyak nitrogen. Itu paling banyak. Dalam udara kita ni, dia ada bukan oksigen je, dia ada beberapa gas yang lain. Hidrogen, oksigen, hidrogen, karbon dioksida, karbon dioksida 0.04 kalau salah dia. Tak apa yang betul semua. Oksigen saya tak salah saya pulang-pulang betul sama. Contoh buka balik dalam kitab saya. Saya last belajar sains tahun 1950. Lama lah tu. 29 tahun. Ingatkan lupa. Paling banyak, kalau tak silap saya, kalau salah tolong tunjukkan, paling banyak nitrogen. Hampir 80% dari kita ada nitrogen. Tapi nitrogen ni tak banyak. Kita tak banyak. Hidrogen ada sikit. Saya lupa berapa peratus. Hidrogen ni gas yang mudah terbakar. Tapi dulu pernah diguna untuk dalam bila kuat balance udara, masukkan gas hidrogen sebagai hidrogen peringan. Bila udara tu, bila panas hidrogen tu, dia terbakar bila udara tu. Sehingga terjadinya peristiwa terbakarnya kapal balance udara Hindenburg 1936 ke 38, kadang 30 dibuat. Katakan kerana ada sabotaj. Ada sabotaj. Diletupkan bom. Dia bila udara ke bawah tu tempat penumpang ke terlantik bawah kan. Jadi ada sesuatu orang penumpang ni adalah berisik spy. Spy Amerika. Dia terlepas masuk dalam kapal Venom Hindenburg.